peluang menghasilkan uang dari internet dengan membuat sebuah video islami. Dan di sini kita cukup copy paste artikel saja dan bisa berpeluang membuat ide konten di channel YouTube kita. Oke, sebagai referensi adalah channel dari NS Bur Channel ya, di mana channel ini ya berpenghasilan sekitar $1,800 hingga $29,000 per bulannya jika kita cek estimasi pendapatan melalui social bread, teman-teman ya. Nah, jadi jika kita rupiahkan di bagian dolar, $1,800 itu setara dengan 27 juta rupiah, teman-teman ya. Bagi referensi adalah channel dari NS Bur Channel ya, hanya membahas putar islami saja. Di sini bisa menghasilkan sekitar $1,800 atau setara dengan 27 juta rupiah, teman-teman ya. Ini kita akan bedah untuk channel referensi, untuk cara edit videonya menjadi ide konten di channel YouTube kita. Dan untuk aplikasi yang kita gunakan serta cara mendapatkan bahannya kita akan bahas di video kali ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas untuk cara menghasilkan uang dari internet dengan membuat sebuah ide konten di channel YouTube, teman-teman ya. Nah, oke, tetapi disclaimer terlebih dahulu ya, untuk bisa menghasilkan uang dari internet maupun dari channel YouTube tentu tidak instan ya. Jadi ada beberapa proses yang harus kita tekuni ya, yakni kita harus rajin upload video setiap harinya agar untuk video kita juga bisa cepat mendapatkan banyak subscriber dan juga bisa cepat mendapatkan rekomendasi dari YouTube, teman-teman. Oke, jadi di sini ya sebagai referensi adalah channel dari NS Bur Channel, di mana channel ini mampu menghasilkan sekitar $1,800 hingga $29,000 per bulannya. Oke, jika kita rupiahkan $1,800 itu setara dengan 27 juta rupiah, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bedah untuk channel referensi di mana dengan hanya membuat sebuah video islami ya, kita juga bisa memanfaatkan untuk artikel yang ada di Google, ini juga bisa berpeluang menjadi ide konten di channel YouTube kita, teman-teman. Nah, di sini kita akan bedah untuk cara mengedit videonya, kemudian bahan yang kita gunakan serta cara uploadnya ke channel YouTube. Kita akan bahas di video kali ini, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari YouTube-nya dan teman-teman bisa cari saja ya, untuk nama channelnya adalah NS Bur Channel. Nah, di sini ya, jadi teman-teman bisa cek ya di bagian video yang ini ya, 7 amalan di bulan Ramadan, teman-teman. Nah, jadi kita sesuaikan saja untuk temanya hari ini ya karena tema Ramadan. Nah, di sini teman-teman untuk mendapatkan bahannya ya, untuk mengedit sebuah video konten dengan versi islami, di sini kita juga bisa menggunakan aplikasi CapCut maupun aplikasi CapCut, dan untuk bahannya kita juga bisa mendapatkan di Google Chrome. Oke, jadi aplikasi CapCut ini sendiri ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang masih pemula ya, dan kita juga bisa editing ya, serta kita juga bisa mendapatkan intro-intro di aplikasi dari CapCut ini. Nah, untuk aplikasinya sendiri mungkin tidak asing ya teman-teman, tinggal masuk saja ke Play Store. Nah, kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja CapCut ya, CapCut seperti ini ya teman-teman, tinggal ketikkan saja seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal diinstal saja untuk aplikasinya. Kemudian untuk bahan untuk membuat sebuah ide konten dengan versi video islami, di sini kita bisa langsung saja masuk menggunakan Google Chrome seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja Pixabay ya, dimana di website ini kita bisa mendapatkan foto-foto gratis ataupun foto-foto yang bebas royalti ataupun bebas hak cipta, teman-teman ya. Nah, kemudian karena di sini kita ingin membuat sebuah ide konten dengan versi islami, teman-teman tinggal ketikkan saja islami seperti ini ya, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian cari. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan foto-foto yang bisa teman-teman gunakan untuk isi di dalam video kita ya, dan tampilannya seperti ini, jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ditambahkan saja untuk bahan yang sudah kita dapatkan dari Pixabay ini. Dan untuk proses pengeditan, teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut. Setelah kita mendapatkan bahannya, nah di sini teman-teman tinggal copy paste saja untuk artikelnya. Nah, misalkan kita ketikkan saja hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, seperti ini ya, kita ketikkan saja hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi oke, jadi setelah kita ketikkan hal-hal yang membatalkan puasa, teman-teman, jadi nanti akan ada muncul artikel yang seperti ini. Jadi di Google banyak sekali ya. Jadi teman-teman tinggal di copy saja seperti ini. Oke, kita copy ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini bisa kita jadikan ide konten. Nah, saran saya teman-teman lebih baik menggunakan suara sendiri ya. Jadi teman-teman tinggal saling saja ataupun teman-teman tinggal dibaca saja. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum secara sengaja. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal direkam saja menggunakan perekam layar. Kemudian kita baca saja artikelnya dan untuk proses pengeditannya.
Di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk suara di dalam videonya ya. Jadi saya akan tambahkan terlebih dahulu ya untuk suaranya, nanti bisa kita tambahkan di saat kita edit videonya, teman-teman. Oke, jadi setelah kita salin untuk teksnya, kemudian kita proses ke pengeditan ya. Teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari CapCut-nya seperti ini. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mendapatkan intro di dalam aplikasi dari CapCut. Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian template ya. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan saja di bagian pencarian intro YouTube seperti ini. Maka akan banyak sekali intro yang bisa teman-teman dapatkan. Bahkan bagus-bagus semua. Jadi dari intro awal maupun intro akhir, bahkan untuk intro islami juga ada teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, oke ya. Jadi jika sudah ya, jadi jika sudah teman-teman mendapatkan intronya di sini untuk proses pengeditan, nah teman-teman tinggal klik saja di bagian edit ya. Kemudian teman-teman tinggal masukkan saja intro yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi untuk intro awal dan intro akhir sudah kita masukkan. Nah, untuk membuat sebuah edit konten dengan versi islami di sini ya. Jadi ketika intro awal, intro akhir sudah kita masukkan. Nah, di sini tinggal kita masukkan untuk bahan yang sudah kita dapatkan dari Pixabay tadi. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja ke bagian foto seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan saja bahan yang sudah kita dapatkan dari Pixabay tadi. Nah, di sini tinggal kita klik, kemudian kita zoom saja seperti ini. Oke, jadi untuk durasinya teman-teman tinggal disesuaikan saja, untuk memperpanjang geser saja ke sebelah kanan. Oke, agar untuk videonya lebih bagus, teman-teman bisa tambahkan animasi. Kita klik fotonya, kita tambahkan animasi. Oke, jadi teman-teman tinggal masukkan saja untuk animasi yang sesuai. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan saja suara yang sudah kita baca dari teks yang sudah kita ambil dari Google tadi, teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian audio. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saja di bagian extract. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja suara yang sudah kita masukkan tadi. Nah, sebagai contoh ya, suara yang sudah saya masukkan adalah seperti ini. Oke, di sini saya akan besarkan terlebih dahulu untuk volumenya. Oke ya, jadi untuk hasil suara yang sudah saya buat adalah seperti ini. Yang membatalkan puasa, makan dan minum secara sengaja. Ini tentu saja dapat membatalkan puasa, karena sejatinya ketika berpuasa kita diharuskan. Oke ya, jadi teman-teman jika kurang lagi untuk bahannya, klik saja di bagian tanda plus. Kemudian tinggal kita masukkan lagi ya bahan yang sudah kita dapatkan tadi dari Pixabay. Selanjutnya teman-teman juga bisa tambahkan animasinya. Jadi untuk animasinya bebas ya. Jadi dengan membuat sebuah edit konten dengan versi islami seperti ini juga bisa berpeluang menghasilkan uang dari internet ketika channel YouTube kita berhasil dimonetisasi. Nah, sebagai contoh ya, kita lanjut lagi untuk suara yang sudah saya buat adalah seperti ini. Yang membatalkan puasa, makan dan minum secara sengaja. Ini tentu saja dapat membatalkan puasa, karena sejatinya ketika berpuasa kita diharuskan menahan hawa nafsu, baik nafsu makan, minum, dan nafsu. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk membuat sebuah edit konten dengan hanya copy paste saja. Dan di sini kita juga bisa menggunakan suara sendiri seperti ini, itu lebih bagus ya, agar untuk channel YouTube kita juga bisa dimonetisasi teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, teman-teman tinggal di save saja. Kemudian tinggal kita klik saja di bagian sebelah kanan atas. Nah, oke, jadi untuk uploadnya ke channel YouTube, teman-teman bisa menggunakan dua versi, di mana ada video short dan ada juga video biasa. Nah, untuk di video short sendiri itu harus sekitar 1000 subscriber dan 10 juta view untuk bisa menampilkan iklan ataupun mendaftar ke Google AdSense. Kemudian untuk di upload video biasa itu sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang, teman-teman ya. Untuk bisa mendaftar ke Google AdSense dan bisa menampilkan iklan, serta kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul di dalam video kita. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja sampai selesai. Oke, jadi jika sudah selesai untuk uploadnya ke channel YouTube kita, teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam YouTube-nya, kemudian kita klik di bagian tanda plus. Nah, di sini teman-teman bisa pilih saja antara video short maupun video biasa. Nah, di sini teman-teman bisa klik saya di bagian upload video seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita edit tadi. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Yang membatalkan puasa, makan dan minum secara sengaja. Ini tentu saja dapat membatalkan puasa, karena sejatinya ketika... Oke ya, jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian berikutnya. Oke, jadi jika channel YouTube teman-teman sudah mencapai sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang, untuk bisa mendaftar ke Google AdSense, teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari YouTube Studio seperti ini.
Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik saja di bagian dolar di sebelah kanan. Oke, kemudian teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini jika channel YouTube teman-teman sudah berhasil memenuhi persyaratan dari YouTube sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang, ya, untuk bisa mendaftar ke Google AdSense, teman-teman tinggal klik saja di bagian kirimi saya email. Maka nanti ketika channel YouTube teman-teman sudah berhasil diterima di Google AdSense, maka untuk channel YouTube teman-teman juga bisa berpeluang mendapatkan penghasilan dari channel YouTube ini. Nah, tentu untuk bisa menghasilkan uang dari internet maupun dari channel YouTube tentu tidak ada yang instan, ya. Jadi kita juga harus rajin upload, konsisten, agar untuk channel YouTube kita juga bisa cepat berkembang. Dan ide konten video islami seperti ini merupakan ide konten yang abadi, ya. Jadi tidak akan habis masanya, teman-teman. Oke, jadi cukup seperti itu untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan membuat ide konten video islami. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.